Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif Suib dari Karita.my. Kita hari ini di pelancaran Ford Ranger Splash Limited Edition. Okey, Ford Ranger Splash Limited Edition untuk pasaran Malaysia bersempena dengan festival membeli belah 11.11 yang biasanya diadakan oleh Lazada pada penghujung tahun. Okey, kali ini pihak Sime Darby Auto Connection ataupun pengedar rasmi bagi kenderaan berjenama Ford okey melancarkan kira-kira 19 unit Ford untuk dijual menerusi aplikasi membeli belah dalam talian Lazada. Okey, dinamakan sebagai Ford Ranger Splash dan ada bermacam-macam aksesori yang ditawarkan seperti contoh kangaroo bar di bahagian hadapan, fender flare, lepas tu okay, rim berwarna hitam, lepas tu ada pelindung cermin sisi tali hitam juga, dan di bahagian belakang dia ni dia datang dengan sport bar dan juga decal Ranger Splash dengan elemen fluorescent. Okay, ada penambahan yang lebih baik untuk Ford Ranger Splash ini, iaitu penambahan kamera 360, kamera 360 darjah, dan untuk keselesaan atau kemudahan pemandu ketika melalui tol, okay, dia ada satu lagi tambahan ciri utama iaitu ini. Dia ada pembaca tol terbina dalam. Jadi dah tak payahlah nak hulurkan tangan, tak sampai ke apa. Fahamlah Ford Ranger ni kan tinggi. Okey. Dari segi penawaran, ia menampilkan enjin 2.0 liter, sistem transmisi 10 nisbah kelajuan automatik dengan 180 PS dan 420 Nm daya kilas. Jadi macam mana nak beli? Okey, anda kena cop dulu Ford Ranger Splash ini menerusi aplikasi Lazada bertarikh 28 Oktober sehingga 10 November 2019 dengan bayaran serendah RM139 sahaja. Selepas anda check out, anda perlu bayar baki selebihnya. Proses pembelian hanya akan dilengkapkan setelah wakil daripada Ford menghubungi anda, dan proses tersebut dilakukan di mana-mana pusat pameran Ford yang berdekatan. Okey, jadi inilah dia Ford Ranger Splash Limited Edition 2019, hanya ada 19 unit sahaja.